kegiatan kick off visi misi kali ini hanya langkah kecil sebenarnya. Jadi kita baru mulai melangkah terkait dengan penerapan ini. Justru PR panjangnya adalah bagaimana kita bisa menjadikan core value ini menjadi culture di Secepat Ekspres Indonesia gitu. Jadi hari ini kita sudah resmikan ada 12 agent of change gitu ya. Mereka yang akan membantu nantinya untuk menanamkan nilai-nilai yang sudah disepakati menjadi sebuah budaya kerja yang kita harapkan bisa membuat perusahaan kita jadi lebih maju lagi. Jagoan si cepat! Jagoan si cepat! Siapa kita? Tunjukkan semangatmu. Cool. Okay, thank you. Berani berubah menjadi gesit, ini moga-moga jangan hanya jadi jargon, tapi itu benar-benar nilai yang kita resapi. Karena ingatlah bahwa si cepat ini benar-benar membawa misi dan membawa impact yang besar buat negeri ini. Ya, acara kali ini cukup sangat bermakna sendiri, khususnya bagi saya, karena apa? Kita dapat mengetahui secara lebih dekat leader-leader lintas departemen, sehingga itu mempererat kita dalam komunikasi kedepannya dalam bekerja. Dan acaranya sungguh-sungguh sangat luar biasa, mantap. Oke, semuanya standby. All crew standby. Luar biasa, panitia luar biasa, acaranya saya enjoy banget, saya sendiri juga menikmati, bukan saya cuma sekedar sebagai BOD ikut, tetapi betul-betul sebagai peserta mengikuti semua rangkaian acara itu keren banget, mulai dari acara training di hari pertama, kemudian sesi kedua outbound-nya, lalu acara angklung dari Pak Joko juga top banget, sampai malam kolaborasi yang luar biasa, bisa betul-betul merasakan nilai-nilai gigih, etos kerja unggul, sepenuh hati melayani, integritas dan teamwork-nya berasa banget di outing kita kali ini.
harapan saya sendiri ke depannya si Cepat pastinya akan jauh bisa lebih baik lagi karena para leadersnya akan bertransformasi menerapkan prinsip core value itu sendiri dan kita semua tetap akan semangat dan kita akan menjadi terdepan lagi. Jadi transformasi kinerja untuk yang terdepan.